Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izinnya Majlis Convocation 76 kali ke-17 berjaya direalisasikan. Hari ini kita bersama Melaka Sejarah meraihkan kejayaan sekalian graduan daripada pelbagai program pengajian dalam situasi berbeza. Convocation kali ini pasti berbeza kerana anda bergraduasi dalam tata cara norma baru yang menuntut kita terus cekal menuju ke depan tanpa menoleh ke belakang. Kejayaan hari ini merupakan hasil usaha semangat wajah kalian sepanjang bergelar mahasiswa Kolej Cybernetics. Para graduan sekalian, walaupun latihan industri amat sukar pada tahun lepas, anda tetap kental berjuang, membujur lalu melintang patah. Rintangan dirempuh sehingga dibayar dengan kejayaan hari ini. Pihak Kolej Cybernetics berbesar hati menyediakan wahana kilang gemilang ini untuk anda. Meskipun tiada kedengaran sorak-sorai dan tawa ria kegirangan meraihkan bersama beramai-ramai, tetapi saya pasti perasaan bangga yang tersemat di hati sanubari masing-masing tetap berteriak megah di setiap sepelosok negara. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, umum mengetahui banyak perkara berubah akibat COVID-19. Sektor pendidikan turut terkesan susulan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 hingga kini. Namun keadaan itu bukan alasan untuk tidak meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Kami mematuhi arahan agar PDP tidak dilaksanakan secara bersemuka demi keselamatan pelajar. Kolej Cybernetics memilih pembelajaran maya atau online kelas sebagai alternatif kepada mod pembelajaran bersemuka. Di sini kami sepenuh daya memperuntukkan pengajaran dan pembelajaran dalam talian agar pelajar dapat meneruskan kelangsungan sehingga bergraduat. Kami menyediakan barisan harapan para pensyara dan yang tidak duduk diam, sentiasa siap siaga menyalurkan ilmu dan kemahiran dalam apa jua keadaan tanpa mengira waktu siang dan malam. Memaksimumkan kreativiti dalam PDP seperti Massive Open Online Learning atau MOOC, Google Meet, Zoom Cloud Meeting, YouTube Channel dan Flipped Classroom agar pelajar dapat belajar sehabis baik. Turut digunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan Google Classroom supaya pelajar dapat mengakses atau memuat turun rakaman video, PDP, kuis, latihan dan ujian walau di mana sahaja mereka berada. Tidak dinafikan PDP dalam talian terbatas kerana berdepan dengan kekangan capaian internet dan ketiadaan alat peranti pintar. Pastinya ada yang tercicir dan perlu perhatian. Jika berlaku, pasti ada ketua program dan pensyara yang sedia menelefon dan memberi sumbangan bimbingan konvensional dengan cara tersendiri agar pelajar tidak hilang semangat atau ketinggalan. Sentiasa ada jalan bagi memastikan segala pengetahuan dan kemahiran diterima demi membentuk kepribadian dan keterampilan
hasil pembelajaran terampil hasil pembelajaran. Nobody left behind. Di mana ada kemahiran, di situ. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Apa yang penting sekarang ialah kita perlu akur dan patuh kepada norma baru. Belajarlah hidup dengan COVID-19 walau kelihatan sedikit mencabar, sulit dan terbatas. Suka atau tidak, kita tiada pilihan. Tiada pilihan. Tiada siapa mampu meramal bila musibah ini bakal berakhir. Hidup mesti diteruskan. Para graduan era pandemik perlu anjakan paradigma kesiapsiagaan dalam menerima norma baru. Dengan meningkatkan ilmu, kompetensi, keupayaan, kemahiran dan perubahan sikap. Di kesempatan ini, kami seluruh warga Kolej Cybernetics mendoakan agar graduan hari ini terus maju jaya, sentiasa konsisten dan cekal mengejar impian masing-masing. Terus belajar walau di mana anda berada. Walau apa jua keadaan nanti, kerana ilmu itu kunci kejayaan. Knowledge is power. Jadikan segulung diploma sebagai pendorong kecemerlangan dalam menentukan hala tuju hidup anda yang penuh gemilang. Akhir sekali, kami merakamkan jutaan tahniah dan syabas kepada semua penerima diploma Majlis Communication kali ke-17. Semoga graduan hari ini yang terbaik dan bersedia untuk menjadi generasi digital, menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. InsyaAllah. Amin. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.